Assalamualaikum Bu Hanya. Hari ini aku hendak masak pucuk paku haruan ya. Aku nukar 2 ikat. Harganya 2 ikat di 5.000 tadi. Berarti aku nukar santan tadi 3.000. Nah, ini hendak aku siangi dahululah. Awalnya aku belading, incak-incaknya aku belading. Sekalinya agak lambat rasa aku belading tadi. Jadi aku rohot aja lagi, rohot je orang Banjar lah. Jadi aku rohot nah pakai tangan. Ini ancap seikat. Nah, ni harganya 2.500 seikat, murah kah? Mun bagi ku murah, mun kada mencari ni kan. Amun di darat rajin banyak kah, apalagi musim hujan ni lama-lama kayaknya leh. Ni aku hendak ku siangi dulu, aku bersihi batangnya kada ku buat, kada yang anum kan kada ku buat, kada bujung-bujung ambil daunnya, palingan hujungnya tu yang tadi ku buat batangnya tu. Nah, ni dapatnya 2 ikat, dapat dari semangkok. Nah, yang belum dimasaki. Ni hendak ku besuh dulu sebelumnya ni bumbunya ni adalah lada habang, lada pawet, imbah tu jahe, kunyit, imbah tu bawang habang, bawang putih, sarai. Ni hendak aku besuh buat kacak-kacak biar keluar landirnya. Soalnya ini agak blendernya seikat kan. Jadi ku kacak-kacak, imbah tu hendak ku jarang dulu setengah ni dah ku besuh tadi ku jarang. Kita diamkan dahulu setumat sampai inya mendidih, kira-kira mendidih imbah tu hanya aku buat di pulang santan. Nah, jadi banyunya tadi kada usah dibuang, imbah tu buat di pulang bumbu-bumbu yang dah dihaluskan tadi kan. Nah, jadi gulaiku ni kayak ini benerailah bubuhannya, imbah tu buat di garam awan penyedap rasa.